Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ngaresmikeun rohangan lantai hiji Masjid Agung As-Siddiq, Komplek Pakantoran Pamarentah Bandung Barat, selaku tempat isolasi pasien positif tanpa gejala COVID-19 poe Jumaah beurang. Dibukana eta tempat isolasi COVID-19 teh mangrupa kagiatan munggaran tina total 4 tempat isolasi anu disayagakeun ku Pemkab Bandung Barat. Poe Jumaah pabeberang di lantai hiji Masjid Agung As-Siddiq Komplek Pakantoran Kabupaten Bandung Barat, Bupati Bandung Barat A. Umbara Sutisna di Aping Kurengrengan ngaresmikeun salasahiji tina 4 tempat anu jadi rohang isolasi pasien positif tanpa gejala COVID-19 di Bandung Barat. Satutas mitembean eta kagiatan, secara resmi Bupati nitenan kaayaan aula masjid anu geus dipasing jadi 27 kamar lengkap jeung fasilitasna. AA Umbara ngajamin eta tempat isolasi teh aman pikeun dipake rohang isolasi lantaran jauh ti pamukiman warga. Lian tikitu eta rohang isolasi teh lengkep ku standar keamanan kawas petugas anu make alat pelindung diri atawa APD, dokter turta petugas sejena. Jadi ya, ada rumah sakit, bednya bagus, terus lagi ada TV, kursi, terus lagi ruangannya juga bagus. Dan ini barangkali yang pertama launching ini nanti masyarakat ya akan lebih cepat sembuh kayaknya, gitu kan. Ini wifi juga ada, terus lagi satu lagi nanti kita sediakan Al-Quran kecil supaya dia lebih bisa juga yang akumat. Bupati, ini kapasitasnya berapa orang? Kapasitas di sini Pak 27 Pak, 27 orang, belum tiga lagi itu sekitar 60 ya, sekitar 87. Dan minggu depan mulai kita launching semuanya di 3 rumah sakit itu, dan hari ini barangkali yang pertama. Mudah-mudahan ini di bawah masjid, mudah-mudahan COVID-nya segera selesai. Sajroning kitu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat Hernawan Medar kaayaan anu panganyarna ngeunaan sumebarna COVID-19 di Bandung Barat. Positif pom-pom sampai saat ini ada 49 orang, meninggal konfirm positif 2 ya, yang sembuh 10, yang meninggal PDP 7 orang, jadi keseluruhan 9 ya? Keseluruhan 9 orang. Lianti di Masjid Agung As-Siddiq, Pemkab Bandung Barat bakal sagancang nangaresmikeun tilu tempat isolasi sejena di tilu rumah sakit umum daerah anu aya di Bandung Barat, nyata di RSUD Cililin, RSUD Cikalongwetan, Katut RSUD Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.